Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membuat 2 cemilan isian toples untuk lebaran nanti. Ikutin videonya hingga akhir. Oke, untuk resep yang pertama yaitu kacang Royco. Pertama-tama siapkan 1 kg kacang tanah. Nah, di sini agak lebih banyak karena saya buat 3 kilo, tapi saya akan berbagi resepnya untuk 1 kilo aja. Kemudian penyedap rasa Royco secukupnya, tapi di sini saya gunakan 1 bungkus aja untuk 1 kilo. Lalu kita akan haluskan 2-3 siung bawang putih ya. Ingat ya, di sini saya share untuk resep 1 kilo. Oke, selanjutnya ambil 3 butir putih telur. Lalu putih telurnya akan kita tambahkan dengan 40 gram gula pasir, dan ini kita mixer aja hingga gulanya menjadi larut dan adonan kelihatan sudah putih seperti ini. Nah, setelah sudah putih seperti ini adonannya, langsung aja masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi yaitu bawang putihnya ya. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata, dan tambahkan juga 1 bungkus penyedap Royco ayam. Nah, jika mau rasanya lebih asin lagi boleh ditambah. Kemudian setelah adonan tercampur rata, lalu campur dengan kacang tanah tadi yang udah kita siapkan ya. Kita campur adonannya hingga merata. Nah, setelah adonannya tercampur rata, lalu masukkan tepung terigu sekitar 3-4 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk hingga semuanya menjadi merata ya, baluran ke kacangnya. Setelah itu langsung aja kita akan goreng. Panaskan minyak secukupnya ya. Setelah panas, kemudian usahakan apinya cenderung agak kecil ya, jangan terlalu panas ya, cukup sedang aja panasnya. Kemudian kita goreng hingga kecoklatan. Dan masya Allah, ini dia setelah matang. Ini sangat pas banget disajikan untuk cemilan lebaran nanti, untuk bahan isian toples bunda di rumah. Oke, semoga bermanfaat. Kita next ke video selanjutnya. Oke, untuk resep yang kedua yaitu keciput. Ambil 2 butir telur, kemudian tambahkan 130 gram gula pasir dan margarin sebanyak 100 gram. Kemudian ini kita akan mixer hingga tercampur rata ya, dan gulanya menjadi larut. Oke, setelah gulanya larut, kemudian tambahkan sejumput garam dan 1/2 sendok teh vanilla essence. Aduk hingga tercampur rata.
Dan setelah adonan tercampur rata, langsung aja masukkan 500 gram tepung ketan putih ya. Tepung ketan putih, kemudian kita aduk-aduk aja menggunakan spatula. Nah, kita aduk semuanya hingga adonannya itu tercampur rata ya. Kita ulen pakai tangan, pastikan tangannya udah dicuci bersih. Lalu tambahkan air. Airnya itu sekitar 130 ml ya. Masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diulen hingga adonannya itu bisa dibentuk. Dan selanjutnya setelah adonannya itu udah bisa dibentuk, lalu bagi menjadi 3 bagian dan setelah itu beri pewarna sesuka hati. Nah, kemudian kita ulen ya hingga adonannya itu dengan pewarnanya tercampur rata seperti ini. Kemudian setelah adonannya sudah bisa dibentuk, kita bentuk seperti ini ya, kecil-kecil seperti ini. Lalu kita balur dengan wijen. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian setelah semuanya dibalur, langsung kita akan siap-siap untuk goreng. Oke, kita goreng ya dengan api sedang hingga matang seperti ini. Dan ini sudah siap untuk disajikan. Pas banget untuk isian toples lebaran nanti. Masya Allah, ini mantap banget, gurih dan wangi banget untuk wijennya. Oke bunda, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan silahkan di komen jika ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.